Oh, I can't hardly breathe. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 17 Agustus tahun 1945 adalah saat yang paling bersejarah bagi seluruh masyarakat Indonesia. Pasalnya di tanggal tersebutlah diproklamasikan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada banyak fakta-fakta menarik yang terjadi pada saat masa kemerdekaan tersebut. Dan berikut ini adalah 17 fakta singkat dan menarik tentang kemerdekaan Indonesia yang wajib kamu ketahui. Soekarno yang tidak enak badan. Sebelum diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia, Bung Karno sebenarnya sedang merasa tidak enak badan. Hal ini disebabkan oleh penyakit malaria yang beliau derita kambuh. Namun itu semua tidak menyurutkan semangatnya dalam memproklamirkan kemerdekaan bangsa. Upacara proklamasi yang sederhana. Upacara yang terjadi pada saat proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945 tidaklah meriah seperti sekarang. Di zaman dahulu tidak ada protokol upacara, korps musik, dan bahkan tiang benderanya saja masih terbuat dari batang bambu. Naskah asli teks proklamasi dibuang di tong sampah. Sebenarnya bukan pemerintah yang memiliki naskah asli teks proklamasi yang ditulis tangan oleh Bung Karno, melainkan seorang wartawan asal Aceh bernama B.M. Diah yang menemukannya di tong sampah rumah Laksamana Maeda. Draft tersebut dibuang setelah disalin dan diketik oleh Sayuti Melik. Dan kemudian pada tanggal 29 Mei tahun 1992, B.M. Diah baru menyerahkan draft tersebut pada pemerintah. Perintah pertama Presiden Soekarno. Setelah ditunjuk menjadi presiden, perintah pertama Bung Karno bukanlah mengenai pemerintahan dan sebagainya, melainkan untuk membeli sate ayam 50 tusuk di dekat kediamannya. Dokumentasi proklamasi yang hampir disita Jepang. Bagaimana jadinya bila prosesi proklamasi tidak didokumentasikan dengan baik? Tentu tidak ada yang akan percaya dengan kejadian ini. Seorang penyelamat momen proklamasi itu adalah Franz Mendur yang telah mendokumentasikan momen proklamasi yang dimiliki negara. Hasil yang ia abadikan sempat diminta oleh tentara Jepang. Namun Franz membohonginya dengan berkata bahwa dia tidak memilikinya. Padahal film negatif dokumentasi tersebut ditanamnya di sebuah pohon di kantor harian Asia Raya. 17 Agustus tanggal wafatnya pencetus bahasa Indonesia dan pencipta lagu Indonesia Raya. 17 Agustus ternyata bukan hanya tanggal kemerdekaan kita juga, melainkan juga tanggal di mana Wage Rudolf Supratman, sang pencipta lagu Indonesia Raya, wafat pada tahun 1937. Dan pencetus ilmu bahasa Indonesia Herman Neubronner van der Tuck yang wafat pada tahun 1894. Pemberian gelar proklamator. Gelar proklamator yang disematkan pada Bung Karno dan Bung Hatta setelah proses proklamasi ternyata hanyalah gelar lisan yang diberikan oleh rakyat Indonesia. Tidak ada pernyataan resmi dari pemerintah tentang pemberian gelar ini, dan barulah pada tahun 1986 gelar ini secara resmi diberikan kepada keduanya. Proklamator hampir lebih dari 2 orang. Siapa sangka, Bung Hatta sempat mengusulkan bahwa semua yang hadir dalam rapat perumusan naskah proklamasi harus ikut menandatangani teks tersebut. Namun oleh Soekarno, usul tersebut ditolak. Apabila disetujui, jumlah proklamator pasti akan berjumlah lebih dari 2 orang. Ibu kota negara pindah 3 kali dalam 4 tahun. Hanya Indonesia negara di dunia yang berpindah-pindah ibu kota dalam kurun waktu yang singkat sebanyak 3 kali. Setelah Jakarta pada tahun 1945 sampai 1946, ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta pada tahun 1946 sampai 1948, dan kemudian Bukit Tinggi pada tahun 1948 dan 1949, sebelum akhirnya kembali lagi ke Jakarta. Menteri pertama yang ditembak Belanda.
Perjuangan kemerdekaan tak terhenti setelah proklamasi usai. Buktinya masih ada perlawanan dari pihak Belanda setelah proklamasi dilaksanakan. Salah satu yang menjadi korbannya adalah Supeno, yang menjabat sebagai Menteri Pembangunan dan Pemuda dalam Kabinet Hatta, yang menjadi menteri pertama yang ditembak oleh Belanda. Film Hollywood pertama tentang Indonesia. Judul pidato Soekarno pada tanggal 17 Agustus tahun 1964 yang bernama Tahun Vivere Pericoloso atau yang berarti tahun yang penuh bahaya sempat jadi judul sebuah film bernama The Year of Living Dangerously. Film yang dibintangi oleh Mel Gibson ini menceritakan tentang pengalaman seorang wartawan asing di Indonesia pada tahun 60-an. Indonesia masuk Piala Dunia. Sebelum merdeka, Indonesia ternyata pernah ikut Piala Dunia, tepatnya pada tahun 1938. Saat itu, Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Namun, naas pertandingan dilibas 6-0 oleh tim dari Hungaria. Keluar PBB. Indonesia merupakan satu-satunya negara yang pernah keluar dari keanggotaan PBB, tepatnya pada tahun 1965. Saat itu, Indonesia menarik diri dari keanggotaan PBB karena Malaysia ditunjuk sebagai Dewan Keamanan PBB. Bung Karno tidak terima dengan hal tersebut dan memilih untuk keluar dari PBB. Menteri Kelahiran Indonesia Pertama. Setelah 43 tahun, Indonesia akhirnya memiliki menteri pertama yang benar-benar asli Indonesia. Bagaimana tidak? Semua menteri sebelumnya lahir sebelum negara ini belum resmi bernama Indonesia dan masih dalam kependudukan Belanda dan Jepang. Beliau adalah Akbar Tanjung, yang menjadi Menteri Negara Pemuda dan Olahraga pada Kabinet Pembangunan 5. Tidak ada nama jalan Soekarno-Hatta di Jakarta. Meski Jakarta sebagai tempat di mana dilangsungkannya proklamasi, tidak ada nama jalan Soekarno-Hatta di sini. Nama keduanya barulah diabadikan sebagai nama bandara 16 tahun setelah Bung Karno wafat pada tahun 1985. Panglima Sudirman tak pernah punya jabatan resmi. Siapa sangka, Panglima Perang yang jadi kebanggaan Indonesia, Jenderal Sudirman, tidak pernah menduduki jabatan apapun, bahkan KSAD sekalipun. Indonesia sempat menjadi negara superpower. Indonesia di masa pemerintahan Bung Karno sempat membuat konferensi internasional sendiri bernama KONEVO atau Konferensi Negara-Negara Kekuatan Baru. Saat itulah Indonesia menjadi satu-satunya negara baru yang paling disegani di dunia. Organisasi yang menjadi saingan PBB ini pada awalnya ingin membangun gedung dengan konsep yang megah. Dan karena KONEVO dibubarkan, gedung yang dibangun tersebut sekarang digunakan menjadi gedung DPR RI. Dan itulah beberapa fakta singkat menarik mengenai kemerdekaan Indonesia. Jangan lupa subscribe dan like video ini jika kalian suka dan dislike jika kalian merasa ada yang tidak disukai. Jangan lupa kritik dan saran. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.